Sementara Biar Keguruan Ujung Sumatera Utara Medan mengucapkan selamat datang di Fakultas Sementara Biar Keguruan Ujung Sumatera Utara Medan. Pada tahun akademik 2021-2022. FITK sebagai bagian dari UIN Sumatera Utara Medan kini terus berbenah. Kita sedang mengelola 11 program sarjana, 3 program magister, dan 1 program doktor. Kolaborasi ini dengan dukungan 157 dosen, lebih dari 7.000 mahasiswa dan 33.000 alumni adalah bagian dari kekuatan FITK UIN Sumatera Utara Medan untuk berpartisipasi membangun peradaban Sumatera Utara dan dunia. Saya percaya hari ini kami dosen dan mahasiswa adalah bagian dari upaya meningkatkan di bagian untuk berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. Mudah-mudahan saudara bisa bergabung dengan kami, bisa berkolaborasi dengan kami untuk mencapai visi misi FITK UIN Sumatera Utara Medan menciptakan masyarakat belajar untuk masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa baru yang saya sayangi dan saya muliakan, selamat datang ke FITK UIN Sumatera Utara. Bahwa UIN Sumatera Utara saat ini mengimplementasi kurikulum baru, yakni kurikulum yang berbasis Wahdatul Ulum, Merdeka Belajar, dan Moderasi Beragama. Oleh sebab itu, mahasiswa sebagai salah satu sivitas akademika di UIN Sumatera Utara perlu kiranya memahami perubahan kurikulum ini. Perubahan ini sangat penting kita lakukan karena kita saat ini sedang mengikuti perkembangan zaman agar kurikulum kita itu tetap up to date. Dengan Wahdatul Ulum, titik tekannya bagaimana agar mahasiswa mengamalkan akhlak mulia. Sedangkan Merdeka Belajar, bagaimana mahasiswa mampu mencipta karya baru. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Marasamin Lubis MID, Wakil Dekan Bidang AUVK yaitu Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Fakultas Ilmu Tarbiyah kita ini merupakan fakultas yang tertua dan juga merupakan fakultas yang terbesar saat ini, sehingga anggaran yang kita dapatkan dari UIN Sumatera Utara juga termasuk anggaran yang paling besar. Oleh karena fakultas kita ini adalah fakultas tertua, sehingga
Sarpras yang ada hari ini perlu ada pembenahan-pembenahan sehingga sebagian anggaran yang kita dapatkan itu kita gunakan untuk peningkatan sarpras di fakultas ini. Sekarang ini kan model pembiayaan yang hampir di seluruh perguruan tinggi itu ada sistem UKT. UKT itu maksudnya unggulnya tunggal, di mana mahasiswa tidak dibebankan oleh pembiayaan-pembiayaan lain selama itu berkaitan dengan kegiatan akademik. Dan di sini mahasiswa dalam sistem UKT ini ada sistem grade, ada grade 7, ada grade 6, paling tinggi grade 7, dan paling rendah itu ada grade 1 yang uang kuliahnya sebesar 400.000. Dan itu grade itu dilihat berdasarkan kemampuan keuangan orang tua siswa. Dan di situ nanti dilihat bahwasanya berapa kemampuan orang tua siswa, dilihat dari penghasilannya dan berapa jumlah tanggungan orang tua dari mahasiswa tersebut. Sehingga nanti di situ, dan di situ juga diberikan satu kesempatan kepada mahasiswa yang merasa keberatan uang kuliahnya terlalu banyak, diberikan hak banding itu pada semester pertama di awal perkuliahan. Wakil Dekan 3 memiliki beberapa program yang seiring dengan kegiatan yang dilakukan oleh UIN Sumatera Utara Medan, di mana bahwa mahasiswa itu adanya pemberian beasiswa berupa Kartu Indonesia Pintar atau KIP yang dulunya dikenal dengan Bidi Misi, dan itu akan diseleksi secara ketat baik oleh kelembagaan Fakultas Ilmu Tarbiyah maupun UIN Sumatera Utara. Kemudian adanya bantuan dari UBZ, yaitu Unit Pengumpul Zakat UIN Sumatera Utara, yang berpartisipasi membantu mahasiswa dalam pembayaran uang kuliah per satu semester. Kemudian juga ada dari Basnas, kemudian ada juga dari Bank Indonesia, kemudian ada dari Dompet Duafa, dan ada juga dari kerjasama dengan kabupaten kota yang lainnya, seperti beasiswa dari bupati atau wali kota dan lain sebagainya. Kemudian di dalam kegiatan mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan perguruan ini memiliki beberapa banyak kegiatan yang kita salurkan dalam sebuah kegiatan minat dan bakat. Yakni kita selalu mengadakan musabaqah tilawatul Quran, kemudian ada porseni, kemudian ada olimpiade, dan ini selalu Fakultas Ilmu Tarbiyah dan perguruan aktif serta dan membina mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan keorganisasian. Kemudian bahwa adanya kegiatan koordinasian, pembinaan koordinasian itu berupa kegiatan organisasi intrakampus seperti SEMAF, DEMAF, dan HNG.